Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya orang pertanian. Kali ini kita akan untuk meningkatkan keimunan tubuh dengan virtual tour untuk melihat ke berkebun kita berkebun atau gardening tanaman hias kita. Jadi pemirsa, manfaatkan ruang kosong yang ada di sekeliling rumah kita untuk berkebun yang bermanfaat, karena manfaatnya banyak, yaitu pertama itu tadi untuk meningkatkan keimunan tubuh, karena melihat yang cantik asri itu menjadi sehat gitu, cara lahir dan batin. Kemudian juga kalau mau dijual apa bunga-bunganya juga bisa gitu, dari segi ekonomi. Jadi berbagai macam manfaat dari berkebun tadi, gardening. Jadi ini kita lihat virtual tour kita dengan melihat berbagai macam jenis bunga yang saya tanam. Jadi mohon maaf jika kurang cantik nantinya ya. Tapi ini sekedar untuk menunjukkan dari berbagai macam yang kita pelihara bunganya, ada berbagai macam. Ada bromelia, ada adenium, ada calathea, ada caladium, ada apa lagi ya, aglonema, ada anthurium, semua ada. Bukan semua ya, sebagian besar ada. Oke, sekarang kita mulai lanjut, kita putar kameranya ya, lanjut. Wah, ini kita tur dulu. Pertama kita menuju zona bromelia. Oh, ini bromelia yang kami punyai. Nah, ini berbagai macam bromelia. Nah, ini kita, ini yang anak-anaknya udah kita pindah ini. Nah, kita pindah dengan teknik perbanyakan yang sudah kita kuasai. Jadi ini tinggal cucuk titik tumbuhnya, nanti udah beranak terus ini seperti ini. Nah, ini yang zona bromelia. Nah, jadi kita mulai jalan. Wah, ini apa ya, bunga apa tadi, tulang itu lupa saya. Oke, kita menuju teras rumah kita yang sini. Nah, ini calathea lansifolia. Dan yang lidah tokek ini yang cukup banyak juga ini. Nah, bisa nyeting kaktus juga. Ya, udah sampai di sana. Oke. Pemirsa, kita keliling lagi. Kita lanjutkan di pinggir ini. Lansifolia, calathea lansifolia di pinggir ini. Ya. Nah, ini ada berbagai macam ini, apa ini, tanaman zigzag ini. Ya, ini di pintu ini, dekat pintu ini. Wah, di pintu ini ada juga anggreknya yang baru mekar. Ini loh, ini anggreknya juga ada. Oke. Nah, ini kalau masuk rumah sini, assalamualaikum, kan gitu. Nah, ini juga mulai ada yang di pinggir sini, pemirsa. Ini calathea yellow fusion. Wah, oke, yellow fusion, mantap kan. Dan tinggal nunggu apa ini, anakannya ya. Ini yang calathea yellow fusion. Kita juga punya berbagai macam tradisiantia ini untuk yang di rak-rak ini ya. Oke, nah, ini yang ada. Oke, kita lanjut lagi pemirsa. Nah, kita juga ada ini bunga kertas bougainville, ini
sampai sana ada, oh itu sana termasuk ini rumput, ini rumput-rumput yang di tanah ini. Kemudian ada krokot juga pemirsa, krokot. Wah. Kemudian yang non jauh di sana, nah itu kita deketi kaladium, itu zona kaladium, keladi-keladian. Kemudian ada itu tadi apa namanya, lupa aku, yang di hutan-hutan itu janda bolong, jenis janda bolong. Kemudian gelombang cinta, ini ada di zona ini. Lanjut kita apa, melanjutkan ini media tanamnya. Media tanam ada di sini. Ini campuran dari tanah topsoil dan bahan organik. Di ujung sana ada stekan euforbia. Stekan euforbia. Di sana ada koleksi puring. Wah, puringnya banyak pinggir jalan. Tinggal stek saja. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ini. Sekarang yang ini. Nah, ini kalau yang untuk apa, landscape, ini tanaman untuk landscape. Ya, yang ini sekarang ada lagi berbagai macam tanaman. Ya, ini berbagai jenis berbagai. Nah, kemudian ini kita punya Calathea ornatanya, ini agak banyak ini. Ha. Ini lumayan pemirsa, ini tinggal memang kita pelihara, kita panen nanti. Waduh, sampai sana. Wih, iya kan, mantap. Ini masih, ini Calathea yang lainnya, ini. Wah, kita penuhi di pinggir-pinggir trites ini, teras ini. Wah, ya kan. Yang lain ini lagi. Wah, ini jenisnya lain lagi. Penuh dengan Calathea. Ya. Ya, ini Calathea. Ada sikas, ya kan. Wah, ini yang lain. Kemudian kita juga punya euforbia. Ini euforbia koleksi kita. Ya kan, itu jenisnya banyak itu. Wih, ini apa, euforbia kita. Wow, lumayan banyak juga. Itu pemirsa, itu tadi yang sana ya. Kita masih menuju yang sana lagi. Wah, itu baru disiram oleh kakaknya ini. Wah, ini yang di teras juga kita penuhi juga pemirsa. Beberapa bunga yang tadi ada, ini Calathea bella. Wow, ini yang tanaman indoor ya. Wih. Wow, ini ada perlengkapannya, ini lipstick apa namanya, merak, ini aglonema lipstick. Wih. Wow, banyak juga pemirsa. Wow, ini ada berbagai macam begonia. Wow, ini ada yang Calathea, ada yang begonia. Yang di dalam ini banyak jenisnya. Ya, kita masih dalam rangka virtual tour kebun bunga kita. Ini lengkap ya apanya kita, Calatheanya. Wih, coba ini masih nanti kita tunjukkan yang Sansevieria juga ada. Wah, ini, woi, ini alatnya ada, ini ada ZPT-nya, hormonnya, ini alat kerjanya juga ada. Wah, ini berbagai macam tanaman. Wah, ini orbifolia ya Pak, ada ini orbifolia. Ini lagi ada jenisnya, ada banyak pemirsa. Wih, saya sana. Oke pemirsa, kita jalan lagi menuju yang di belakang sono. Belakang sono, ini berbagai macam ya, ada di teras rumah. Ini beberapa Sansevieria ya pemirsa. Sansevieria, ada tikus, apa itu kok tikus, keladi tikus. Wah, ini ada lagi
Ya ini berbagai macam. Nah, ini grupnya bromelia. Ya, ini lidah apa namanya? Wah, ini ada banyak. Ini di lidah buaya macam-macam. Wah, kita memasuki zona sansevieria. Wah, ini sansevieria berbagai macam. Ada pagoda, ada yang bernest, ada yang boncelli, ada yang apa nih lupa aku namanya. Ini yang good flame. Wah, ini yang lain-lain ini banyak. Oke, pemirsa. Banyak kan? Sana itu yang bilang. Kita sekarang menuju yang lain-lain. Wah, ini tandon, tempat airnya untuk nyiram-nyiram ini, pemirsa. Nah, ini. Nah, kita mempunyai zona tadi. Zona sansevieria. Ini sansevieria yang gede-gede. Ada di sini. Ya, ini ada sansevieria, ada keladi tikus, ya, ini macam-macam. Ini ada yang raksasa ini, sansevieria raksasa. Nah, kemudian ini hasil anakannya yang sudah kita pindai kalau hari Sabtu dan Minggu. Wah, gitu pemirsa. Ini juga butterfly dari apa ini? Aglonema yang zaman dulu kita cacah ini kita. Oke pemirsa, kita sekarang masuk zona adenium. Oh, zona adenium. Wah, ini ada yang warnanya putih, ini tanaman apa? Gurun ini sebenarnya. Makanya ini yang kena sinar matahari. Ini yang warna putih, pemirsa. Kemudian kita tunjukkan ada apa namanya? Bijinya tadi. Sudah menghasilkan biji ini ya, ini. Ini ada. Tadi ada yang sudah mekar tadi. Oh, ini pemirsa, ini zona adenium kita. Ini yang gede-gede, kemudian itu yang kecil-kecil dari hasil anakannya kita perbanyak juga loh pemirsa. Nah, ini untuk tanaman gantung. Kemudian ini stekan puring ini pemirsa. Stekan berbagai macam puring ya kan. Ini di belakang juga apa kita koleksi kita. Oh iya. Oh, ini lanjut masih ada lagi kalatea tadi, masih banyak ini kalatea kita pemirsa ya kan. Wah, sono ini ya, itu ada sikas, ada kuping gajah, ada ini lagi berbagai macam puring, ada polkadot begonia sana, ada yang lain-lain ini. Kemudian ada sansevieria yang lama-lama. Nah, itu pemirsa. Kemudian kita menuju lagi tor kita ini. Wih, di ini aglonema kita yang kita perbanyak, kita cacah. Oke, itulah ini peralatannya. Wah, itu lagi. Oke pemirsa, kita jalan lagi, kita keliling lagi pemirsa. Oke, kita keliling lagi, kita juga menyimpan di berbagai macam yang jenis indoor. Aduh, ini yang indoor pemirsa. Wah, ada philodendron, pilu. Wah, nah itu. Kemudian ini, wah, janda bolongnya ada di sini. Wah, berbagai macam janda bolong. Ini gelombang cinta. Ini jemani ya. Wah, ini jemani. Kita lihat ada ini. Apa namanya ini, gelombang cintanya menghasilkan biji banyak ini. Iya kan, banyak. Kita lihat ke atas. Sret, anggreknya. Ini anggreknya. Cus. Ini dapat Honda ini pemirsa. Honda tahun 70. Astuti. Nah, ini Astutinya. Ya, Astuti modifnya. Ini ada anggrek tanahnya. Nah, itu ada. Itu anggrek tanah lengkap. Pemirsa, kita lanjut lagi.
belum selesai kita. Ini kadaka ya. Wow, kita kadaka punya agak banyak ini. Wow, kadaka. Kadaka yang kecil-kecil ini ada. Ini kadaka, ya kan. Nah, kita punya yang gantung-gantung juga ada ini pemirsa. Nah, ini yang gantung. Iya kan. Cantik ya. Oke pemirsa, kita belum selesai nih. Yang terakhir pemirsa, kita mempunyai bunga soka yang 16 macam warna beda-beda. Wah, ini salah satunya. Ini yang dari Malaysia, ini warnanya yang ini. Ini koleksi kita pemirsa. Ada lagi yang ini, yang berbagai macam warna itu tadi. Ya, ini berbagai macam bunga asoka. Wah, itu bunga soka. Ini ada terakhir tanaman pisang cebol, moro sebo. Pendek ini ya, tinggal nunggu buahnya. Nah, gitu pemirsa. Oke pemirsa, kita sudah sampai keliling tempat gardening kita. Itulah pemirsa, terima kasih sudah mengikuti virtual tour kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.